Oke teman-teman, ketemu lagi di channel kami, channel Lasindo Pardos ya. Kali ini kita buat konten untuk press yang sudah kita packing. Ya, mari. Ini pintunya sudah kita packing dan itu peralatan perkakas dan juga rel dan juga tiang yang sudah kita ikat-ikat ya teman-teman. Di sini kita buat konten seperti biasa teman-teman. Kita melakukan pemasangan ya. Saksikan terus video ini, jangan di skip-skip supaya teman-teman di sini ngerti bahwasanya bagaimana cara pemasangannya ya. Video sebelumnya memang sudah ada cara pemasangannya, tetapi kita buat lagi cara pemasangannya yang ini ya teman-teman. Saksikan terus di video kami. Bagian teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga, dukung terus channel ini supaya berkembang videonya itu. Oke teman-teman, kami masih pemula, salam hormat Lasindo, salam pemula, yuk kita pemasangan. Yang ini duluan. Ini AT, kalau nggak salah ini kodenya AT nih, yang ini. Ini kan ada dua pintu. Yang ini sama yang sana. Tapi yang sana mod tipe A, yang ini aja AT. Ini kan kita bawa yang AT nih. Eh. Nah, inilah dia. Nah, kita turunkan yuk. Yeah. Coba perdana ya. Coba tunjukkan, perdana. Sie. Buka apa? Buka apa? Buka apa, Wak? Sampul. Perdana ya, perdana ya. Satu, dua, iya. Wey. Di sini kurasa besinya ini. Ini kan gini nih. Di sini kurasa ini besinya ini. Ini jadi ngerakit pintu dia. Memang udah dirakit dari workshop udah dia.
di depan lagi. Ya teman-teman, udah siap ya kita pemasangan untuk rel atas tadi pertama,
baru pintu nomor 2, nomor 3, baru nomor 4, nomor 5, dan terakhir nomor 6, nomor 1. Seperti itu teman-teman. Baru kita pasang untuk tiang kiri dan tiang kanan. Nah, ini sekarang ini pemakuan, ini pemakuan untuk tiang. Ya. Sekarang pemakuan untuk tiang, dan lalu nanti kita pemasangan rel bawah. Oke teman-teman, stay tune terus di video ini ya. Jangan di skip dulu video ini. Sekarang panas, cuacanya panas teman-teman. Ya, saya sejenak berteduh di sini. Itu mereka siapkan tugas masing-masing. Oke. Ini panas sekali teman-teman. Aduh. Panas banget. Nah, itu nanti kita lanjut untuk di kanopinya. Seperti itu kira-kira. Ya, di railing tangganya. Kalau di atas ada walet. Seperti itu. Nih kita buat dulu. Panasnya luar biasa, sangat dalam mereka dulu bekerja ya. Saya merokok dulu sebatang dari tadi, saya kerja terus. Itu Wak, yang satu lagi itu tukang bobok ya, kita bobok terus. Yuk kita dekati mereka. Wih, panasnya luar biasa kawan-kawan. Wih. Udah relnya? Udah. Berdanya sokongnya itu bermaksud ini kuat dulu apa baut atas ini dikuati biar dibuka sokong bawah. Biar dibuka sokong bawah dikuati. Semangat Wak. Oke, siap. Oke teman-teman, ini udah siap ya, udah siap dipasang. Dan lalu terakhir tadi kita pemasangan ini rel bawah. Rel bawahnya saya buat seperti ini aja. Nanti di sini kurang lebih keramik ya, keramik di sini. Lalu dia di bawahnya cor, jadi kandas kemari. Di dalamnya diisi semen juga ya, teman-teman. Oke, ini nanti disisip balik lagi. Sekarang ini relnya sudah rata seperti ini, sudah mengikuti posturnya. Ini kita lubangi juga tadi, kita luruskan ya ke sana ya. Seperti itu kurang lebih untuk. Jadi begini teman-teman, banyak subscriber saya yang komen di kolom komentar bagaimana cara pemasangan ataupun nyetel rel bawah ya. Jadi begini, pintu sudah tegak, udah terpasang semua, yang selengsel maupun aksesoris maupun apanya semua sudah terpasang. Yang bawah dia tinggal masuk dari bawahnya aja, karena ini relasinya kurang lebih 5 cm teman-teman. Permintaan dari konsumen memang harus seperti ini karena keramik lagi dia. Tinggal masukkan celup gitu aja tadi aturannya. Jadi ini dia rodanya. Dengan catatan kita harus mengikuti roda ya, di water pass ya. Harus di water pass dulu terlebih dahulu untuk panelnya. Udah baru ketemu ini rodanya. Oke teman-teman. Pintunya tampak dari dalam ya, tampak dari dalam. Coba kita lihat tampak dari luar. Ini tampak dari luar teman-teman. Oke ya, udah selesai ya. Sekarang kita tes buka tutupnya. Hey.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa yang baru bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe juga. Maklum ya, lagi kerja, jadi tampilannya seperti ini. Ini banyak keringat, banyak daki. Pokoknya wow lah teman-teman, kamu yang menonton, semoga harum, nyakai, dan tentukan dimana kamu berada. Salam hormat Lasindo, kami masih pemula. Salam seniman api dari Sabang sampai Merauke. Salam hormat Master, yuk.